Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke ya, jadi karena saya les pertama, maka silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik, kita langsung saja ke pembelajaran kita pada hari ini, TPS kuantitatif. Nah, yang kita bahas hari ini yaitu adalah membahas mengenai bangun datar. Ya, sesuatu yang sudah sering kalian pelajari, bahkan di SD juga sudah dipelajari. Jadi konsep pembelajaran hari ini hanya mereview kembali rumus-rumus atau hal-hal yang pernah kalian pelajari di SD dan SMP. Oke. Oke, bangun datar. Tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini yaitu adalah kalian mampu membedakan jenis-jenis daripada bangun datar itu, lalu kemudian mengingat kembali perumusan untuk menghitung keliling dan luas daripada bangun datar. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu adalah segitiga. Nah, di sini ada pengantarnya. Pengantarnya yaitu adalah garis-garis pada segitiga. Garis-garis segitiga itu ada garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu. Mungkin ini agak jarang ya dibuat. Oke, nah garis tinggi, inti daripada garis tinggi itu adalah garis yang menghubungkan satu titik ke sisi lainnya secara tegak lurus. Jadi kata kuncinya yaitu adalah terletak pada kata tegak lurus. Kalau dia garis bagi, berarti nanti menghubungkan satu titik ke sisi lainnya dan membagi dua sudut itu sama besar. Oke, jadi dibaginya sudutnya menjadi dua bagian yang sama besar. Kalau misalkan dia garis berat, ini biasanya di fisika ini, nah dia menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Jadi sisinya yang dibagi. Kalau garis bagi, sudutnya yang dibagi. Kalau misalkan dia garis berat, maka rusuk atau sisi panjang daripada sisinya itu yang dibagi menjadi dua sama panjang. Kalau dia garis sumbu, itu gabungan. Nah, kenapa gabungan? Karena dia di situ adalah menghubungkan satu titik ke sisi lainnya di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Itu kan konsep daripada garis berat dan sekaligus harus tegak lurus. Jadi yang manakah garis sumbu di sini? Garis sumbu di sini yaitu adalah garis DE. Oke ya. Nah, lalu ini jenis-jenis daripada segitiga. Nah, kalau misalkan jenis daripada segitiga bisa dibedakan menjadi dua bagian besar. Yang pertama berdasarkan sudut, yang kedua adalah berdasarkan panjang sisi. Kalau misalnya semua sudutnya lancip, maka namanya adalah segitiga lancip. Kalau salah satu sudutnya tumpul, maka namanya adalah segitiga tumpul. Kalau salah satu sudutnya itu adalah 90 derajat, maka namanya adalah segitiga siku-siku. Ya, kalau berdasarkan panjang sisi, berarti nanti kalau hanya dua yang panjang sisinya sama, maka namanya adalah segitiga sama kaki. Kalau semua sisinya sama panjang, berarti namanya adalah segitiga sama sisi. Kalau tidak ada yang sama, maka namanya adalah segitiga sembarang. Oke. Nah, lalu kemudian ingat sifatnya bahwa jumlah sudut pada segitiga totalnya itu adalah 180. Ya, lalu kemudian jumlah kedua sisi-sisinya selalu lebih besar daripada sisi yang lain. Ini ingat ya. Jadi kalau misalkan ada segitiga ini, A, B, C, kemudian panjang A kecil, panjang B kecil, dan panjang C kecil. Maka kalau berdasarkan sifatnya, maka nanti syarat ini bisa disebut sebagai sebuah segitiga, nak, yaitu adalah syaratnya A ditambah dengan si B harus lebih besar daripada C. Itu dia ya, dan A ditambah dengan C harus lebih besar daripada B. Terakhir yaitu adalah B ditambah dengan C harus lebih besar daripada si A. Itulah syarat terbentuknya daripada segitiga, dan ini tiga-tiganya harus terpenuhi. Jadi nggak bisa saja salah satunya ya. Untuk membentuk sebuah segitiga maka ketiganya ini harus terpenuhi. Oke, nah lalu kemudian luas yang umum itu yang bawah sebenarnya. Luas itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Lalu kemudian konsep daripada keliling, apapun dia, kalau dia bangun datar, maka keliling itu adalah jumlah dari panjang semua sisinya.
Kemudian tambahannya adalah yang di atas ya, kalau misalnya dia tidak diketahui tinggi, tapi yang diketahui adalah seluruh panjang sisinya, maka bisa dicari dengan S, S kurang A, S kurang B, S kurang C, lalu diakarkan. S itu apa? S itu adalah setengah keliling daripada segitiga. Oke, ini dia. Nah, kalau misalnya segitiganya adalah segitiga tumpul, maka tetap bahwa luasnya itu adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi segitiga tumpul tadi adalah salah satu sudutnya, itu adalah merupakan sudut tumpul. Kalau pada segitiga yang saya gambarkan, maka yang mana dia? Yang ini tentunya, ya kan? Kemudian di sini, ini adalah tingginya. Lalu kemudian ini adalah perpanjangan alas. Tetap alasnya di sini, ini adalah merupakan alas. Lalu kemudian ini adalah merupakan tingginya. Tetap luasnya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi jangan bingung kalau misalnya segitiganya nanti bentuknya adalah segitiga tumpul ya. Oke, lalu kemudian segitiga siku-siku khusus di sini. Kenapa? Karena di sini berlaku sebuah teorema khusus, teorema Pythagoras. Jadi kemanapun kalian pergi kalau misalkan berkaitan dengan bangun datar, biasanya juga berkaitan dengan teorema Pythagoras. Oke. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kalian sudah ingat triple daripada Pythagoras ini. Karena ini biasanya yang sering muncul ya. Angka-angkanya itu-itu saja berputar-putar dan kelipatan-kelipatannya. Kayak misalnya 3, 4, 5. Berarti kelipatannya itu adalah saya kali 2 semua. Berarti 6, 8, 10 gitu ya. Lalu kemudian kalau kali 3 semua berarti 9, 12, 15 dan seterusnya. 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41. Dan lain-lain, banyak lagi gitu ya, tapi ini biasanya yang sering muncul. Nah, biasanya yang di sini nih yang ini gitu ya. Oke, itu juga sering muncul beserta dengan kelipatan-kelipatannya. Jadi kalau misalnya kalian ingat angka-angka ini, maka itu akan semakin mempercepat langkah kalian dalam menjawab soal. Itu sih sebenarnya tujuannya. Tapi kalau misalnya nggak ingat, ya balikan lagi ke konsep Pythagoras. Pythagoras itu apa? Pythagoras itu adalah yang di sini ya. Jadi dia mengatakan bahwa jumlah kuadrat dari panjang sisi tegak dan panjang sisi mendatar pada sebuah segitiga siku-siku itu sama dengan kuadrat dari panjang hipotenusanya atau sisi miringnya. Ingat bahwa sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan 90 derajat. Oke. Nah, lalu kemudian kalau dia segitiga sama kaki, di sini sifatnya kita ingat kembali. Jadi saran saya kalau misalkan dia berkaitan dengan sifat, maka ingat saja gambarnya. Kalau misalnya kalian tahu gambarnya, maka kalian bisa merancang atau membuat sendiri kata-kata untuk menentukan sifat-sifat dari bangun tersebut. Kayak misalnya segitiga sama kaki, kan dia berarti nanti ada dua sisi yang sama panjang dan dua rusuk yang sama besar. Lalu kemudian memiliki satu sumbu simetri. Nah, siapa sumbu simetrinya? Pada gambar ini adalah CD ya, yang tegak lurus dengan alas. Lalu satu simetri putar menempati bingkai dengan dua cara. Oke, lanjut saja. Kalau dia segitiga sama sisi, maka ingat gambarnya dia ketiga sisinya sama panjang. Lalu karena tadi 180 jumlah seluruh sudutnya, maka satu sudutnya, karena dia sama besar kan, berarti 180 bagi 3 berarti 60 derajat. Lalu kemudian mempunyai tiga sumbu simetri menempati bingkai dengan 6 cara. Jadi diputar ya, diputar ke kiri, diputar ke kanan, itu akan menempati bingkainya dengan 6 cara. Oke. Itu tadi segitiga, nah sekarang adalah segi empat. Segi empat itu sebenarnya juga ada segi empat beraturan dan segi empat yang tidak beraturan. Yang kita pelajari adalah segi empat yang beraturan. Ya, kalau misalkan dia segi empat beraturan, ini adalah contoh-contohnya, dia ada persegi panjang, ada trapesium, ada jejer genjang, lalu kemudian ada bujur sangkar atau biasa disebut sebagai nama lainnya adalah merupakan persegi gitu ya. Kemudian ada belah ketupat dan ada satu lagi adalah layang-layang. Oke, kenapa di sini dibuat strip atau karena kita tadi mau melihat berdasarkan rumus luasnya. Jadi kalau luasnya ya sama sebenarnya, luas belah ketupat sama luas layang-layang. Nah, tetapi jelas ada perbedaan di antara persegi, belah ketupat, dan layang-layang gitu ya. Jadi itu pasti akan berbeda. Kalau persamaan antara persegi dengan belah ketupat itu adalah
sisinya semuanya sama panjang, baik persegi itu semua sama ya. Belah ketupat juga gitu, sisinya juga ini sama nih. Belah ketupat juga sisinya sama, sama panjangnya. Itu kalau misalkan belah ketupat, tapi kalau layang-layang enggak ya. Jadi kalau misalnya saya gambar, misalnya ada sebuah layang-layang. Oke. Dia ada diagonal 1, dia juga ada diagonal 2, tapi mereka tidak sama panjang. Ya. Nah, lalu apa yang membedakan antara persegi, belah ketupat, dan layang-layang? Yaitu adalah diagonalnya. Ya, jadi kalau misalnya dia persegi, diagonalnya itu sama panjang. Jadi kalau misalnya di sini adalah S atau A, berarti panjang diagonal AC atau panjang diagonal BD itu adalah S akar 2. Pakai teorema Pitagoras. Gitu. Tapi kalau dia belah ketupat dan layang-layang, diagonalnya tidak sama panjang. Nah, belah ketupat, diagonalnya itu walaupun dia tidak sama panjang, tetapi membagi dua sama panjang. Jadi dibagi dua sama panjang, ini juga dibagi dua sama panjang. Jadi kalau misalnya di sini 5, misalnya ya di sini 5 gitu ya. Kalau misalnya di sini 7, ya di bawah 7. Tapi kalau layang-layang, itu hanya satu diagonalnya saja yang membagi sama panjang. Yang mana itu? Yang ini. Nah, ini yang sama panjangnya. Yang bawah kan enggak. Ya, jadi bandingkan atau bayangkan gambarnya, maka kalian bisa menyebutkan sifat-sifatnya. Persamaan lagi, persamaannya yaitu adalah diagonalnya berpotongan tegak lurus. Jadi baik itu persegi ataupun dia belah ketupat ataupun dia layang-layang, perpotongan diagonalnya itu semuanya adalah siku-siku, berpotongan secara tegak lurus. Nah, kalau dia persegi panjang, diagonalnya ini tidak berpotongan tegak lurus. Oke, tapi panjang diagonalnya sama panjang. Gitu ya. Nah, kalau dia trapesium sifatnya berarti dia dibentuk dari sepasang sisi yang sejajar. Baik itu trapesium sama kaki kayak gini maupun trapesium siku-siku. Nah, kalau dia jajar genjang, dia bukan sepasang, tapi dua pasang sisi yang sama, yang sejajar. Ya, yang sejajar dan sama panjang, ya. Dia akan dia sejajar. Oke, itu dia untuk sifat. Ya, jadi kalian bisa menyebutkan dengan cara mengingat gambarnya seperti apa. Oke, ini dia perumusan-perumusannya. Ini cepat saja saya di sini. Kalau persegi, kalau misalkan panjang sisinya adalah S, maka luasnya adalah S kuadrat. Kalau kelilingnya berarti S tambah S tambah S tambah S sebanyak 4 kali atau 4 kali S. Ya, kalau dia persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau misalnya keliling, berarti 2 kali panjang tambah lebar. Kalau dia trapesium, berarti jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2. Atau atas tambah bawah kali tinggi per 2. Jajar genjang, alas kali tinggi, tidak ada setengahnya. Kalau dia belah ketupat dan layang-layang sama, diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Atau setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke. Terakhir yaitu adalah lingkaran. Kalau lingkaran berarti kelilingnya itu adalah 2VR. Nah, di sini ada konsep D. D itu adalah merupakan diameter. Diameter itu adalah 2R. Maka rumus keliling ini juga bisa dicari dengan cara V dikali dengan si D. Ya, itu dia. Kalau dia luas berarti VR kuadrat. Nah, kemudian kalau panjang busur, yang mana panjang busur? Ini di SMP ya. Panjang busur itu adalah yang melengkung. Dia adalah merupakan bagian dari keliling. Jadi AB ini busur kecil, kalau AB yang di sini adalah busur besar. Jadi tergantung daripada sudut pusatnya yang mana. Berarti panjang busur itu adalah sudut pusat, di sini simbolkan dengan A, per 360 kali keliling, karena dia bagian dari keliling lingkaran. Kalau dia luas juring, karena dia adalah bagian dari luas lingkaran, jadi kalau misalnya juring ini bandingkan aja dengan mau buat pizza yang dipotong-potong. Oke, maka luasnya adalah, nah AOB ini yang kecil ya, karena dia sudut pusatnya adalah si A, berarti A per 360 kali luas lingkaran. Kalau mau yang cari yang besar ya berarti tinggal 360 kurang A per 360 kali luas daripada lingkaran. Itu ya, jadi tergantung juring yang mana yang ditanyakan. Oke. Nah, next kita ke soal saja langsung.
Oke. Okay. 19,5 Zar. Ya, 19,5 benar. Thank you, Dayang ya. Nah, gimana caranya kan gitu ya. Jadi kalau di sini adalah ada 3 buah persegi dengan panjang sisi 3, 4, 5. Saya jelasin ya buat yang lain. Berarti di sini 3, 4, lalu kemudian di sini adalah 5. Nah, yang ditanyakan adalah luas daerah yang berwarna merah nih. Berarti luas pertama ini adalah 9. Sebentar. Nih, agak susah. 9, lalu kemudian di sini 16, lalu kemudian di sini adalah 25 gitu ya. Nah, berarti nanti luas daripada total. Sebentar, pen saya agak susah. Nah, berarti nanti di sini adalah sama dengan 9 ditambahin sama 16 ditambahin sama 25 ya. Berarti total berapa? 50 ya. Oke, kemudian kita cari gimana caranya? Cari lagi yaitu adalah untuk nilai segitiganya, karena nanti kan dikurang dengan yang berwarna putih tuh. Berarti nanti di sini nih saya buat. Oke, misalnya di sini nih. Ini sama yang di sini kan? Ini kan yang mau dibuang kan? Oke, berarti misalnya ini yang pertama, misal. Kemudian ini adalah yang kedua, misalnya seperti itu. Berarti luas yang pertama itu adalah sama dengan setengah dikali dengan alasnya 5, tingginya 5 gitu. Berarti nanti nilainya adalah sama dengan 12,5. Lalu luas yang kedua yaitu adalah sama dengan setengah kali alasnya berapa? 3 tambah 4 tambah 5 berarti nanti 12 dikali dengan tinggi. Tingginya di sini berapa? 3 ya. Berarti nanti ini habis 6, berarti nanti nilainya adalah 18. Udah, berarti nanti luas yang berwarna merah itu adalah sama dengan yang Dayang bilang tadi, 50 dikurangin sama 12,5 dikurangin sama 18, yaitu adalah 19,5 cm kuadrat. Itu untuk soal yang nomor 1. Nah, lanjut ke soal yang nomor 2. Nih gimana nih caranya kalau misalkan kayak gini. Nah, kalau misalkan kayak gini ketemu soal yang seperti ini, perbandingan luas arsiran dengan luas total, maka kita nggak perlu tahu berapa panjangnya karena memang juga nggak dikasih tahu berapa nilainya, tapi caranya adalah bagi saja ini menjadi bagian-bagian yang sama. Nah, kayak gini nih bentuknya ya. Kan jadinya sama besar ya. Oke, berarti nanti kita hitunglah luas arsirannya 1 2 3 4 5 6. Jadi luas arsirannya 6 dibanding luas total berarti 7 8 9. Jadi di sini adalah 6 banding 9 atau disederhanakan menjadi sama-sama bagi 3 berarti nilainya 2 banding. Jadi kadang-kadang dibutuhkan kreativitas kita juga untuk menentukan berapakah nilai daripada penyelesaian tersebut. Oke. Nah, next untuk yang nomor 3 caranya sama, Nak, yaitu adalah luas arsiran dibandingkan dengan luas totalnya ya. Berarti luas arsirannya saya bagi juga nih. Nah, saya bagi di sini menjadi bagian-bagian yang sama, tinggal dihubung-hubungkan saja. Jadi di dalam pikiran kalian juga sudah harusnya sudah terpetakan bentuknya ini mau dibagi menjadi bagaimana. Harus sama besar ya membaginya. Kalau nggak sama besar nanti ya nggak bisa dibandingkan. Sudah. Gitu. Ya, karena nanti akan terbentuk sebuah segitiga-segitiga yang sama besarnya. Berarti yang diarsir 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Arsir 9 dibandingkan dengan luas total. Berarti lanjutkan 10 11 12 13 14 15 dan 16. Berarti nanti jadinya adalah 9 banding 16 ya. Maka jawabannya adalah yang C. Begitu. Bisa? Bisa, Sir. Oke. Nah, ini coba yuk gimana ini caranya?
Di samping ini adalah segi 6 beraturan dengan rusuk 6 cm. Luas arsiran dibandingkan dengan luas segi 6-nya. Diambil dari titik pusat. Diambil dari titik pusat, benar. Dibagi-bagi berarti ya? Yes, sir. Lalu? Pernah. Oke, saya bagi dulu ya. Saya bagi nih. Akan terbentuk segitiga. Segitiga apa nih? Kalau dibagi. Sama kaki, sir. Sama kaki. Sama kaki? Serius sama kaki? Segi 6 beraturan. Sama dengan apa, sir? 6 kali segitiga sama kakinya, sir. Oke, iya. Pertanyaan saya adalah segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama kaki. Sama sisi, sir. Sama sisi, benar. Dari mana sama sisi, nak? Dari mana kok tahunya itu adalah segitiga sama sisi? Karena itu segi 6 beraturan. Segi 6, iya. Segi 6 beraturan. Lalu segi 8 beraturan gimana? Apa tadi sifat sama sisi? Semua besar sudutnya, besarnya berapa? 60 derajat, gitu ya? Oh iya, sorry, sorry. Nanti kan 360 bagi 6, kan gitu ya? Maka kalau misalnya segi 8 beraturan, baru dia adalah segitiga sama kaki. Tapi kalau dia segi 6 beraturan, maka dia segitiganya adalah segitiga sama sisi. Karena 360 bagi 6, nilainya 60. Jadi di sini semua 60, 60 ya pasti 60 gitu ya. Oke, okay. Good. Di sini taunya 60. 60, 60, 60, 60, ya. Oke, lalu gimana lagi membandingkannya? Ada ide? Dibagi dua itu lagi, sir. Dibagi, sisi, ya. Dibagi dua. Dibagi dua yang mana nih? Yang arsiran ya? Oke, ya. Yes. Sebentar, saya lihat. Berarti ini kita bagi menjadi jajar genjang saja, karena yang diarsir itu adalah merupakan bagian dari jajar genjang, ya kan? Nah, jajar genjangnya mana ini? Jajar genjang ini, ya kan? Ini, itu kan? Satu jajar genjang ya. Terus kemudian ini juga bisa dibagi nih. Ini jajar genjang yang kedua, satu, dua, ini ya. Ini adalah yang kedua. Dan yang di sini adalah yang ketiga. Nah, pertanyaan saya adalah apakah jajar-jajar genjang ini sama besarnya? Apakah jajar genjang ini si 1, 2, sama, sir. Sama. Dari segitiga aja kita lihat kan segitiganya sama besar ya. Jajar genjang kan dibentuk dari dua buah segitiga, dua buah segitiga, dua buah segitiga, pasti dia akan sama besarnya. Nah, sekarang ubah persepsi melihat jajar genjangnya. Kita lihat berdasarkan arsiran. Kalau sebuah jajar genjang dipotong seperti ini berdasarkan diagonalnya, salah satu diagonalnya, dan terbentuk sebuah arsiran, maka apakah luas yang di sini, luas arsiran sama dengan luas yang di sini? Yang saya sama, sir. Sama, sir. Ya udah, berarti tinggal dibandingin kan? Maka yes, luas arsirannya, luas arsiran berarti kan satu tuh. Dibandingin sama luas segi 6-nya. Berarti kalau luas segi 6, segi 6-nya terbentuk dari 3 jajar genjang. Satu jajar genjang menghasilkan 2. Berarti nanti berapa? Banding berapa? 2 kali 6. 1 banding? 1 banding 6, sir. 6, sir. Sudah selesai. Gitu. Berarti jawabannya C gitu. Jadi kita nggak perlu hitung berapa luasnya secara spesifik ya. Hanya tinggal membandingkan saja dan membagi-bagi. Itu bedanya. Kalau di matematik sama di TPS biasanya kayak begini-begini gitu ya. Ada juga sih yang hitung, kalian harus ingat rumus luas sama kelilingnya, tapi ada juga yang nggak perlu dihitung tapi adalah yang kayak gini. Oke. Okay? Nah, kalau yang ini gimana? 4, sir. 4, benar. Good, itu dia. Nah, kalau mudahnya adalah tinggal ngebandingin aja antara atas dan bawah atau kiri kanan. Boleh ya. Jadi kayak misalnya kayak gini nih. Ini misalnya dari 10 ke 15, ini kan berarti dibandingin sama-sama dibagi 5. Kalau misalnya sama-sama dibagi 5, berarti di sini 2, di sini 3 gitu ya. Berarti lalu kita bandingkan 3 jadi 6. 3 jadi 6 itu berarti kan dikali sama 2. Berarti 2 jadi berapa? 2 jadi 4. Oke, benar. Jawabannya kayak gini. Nah, atau
kiri kanan duluan boleh. Kalau kiri kanan duluan berarti nanti jadinya adalah 15 sama 6 kan gitu ya. Nah, baru dibagi nih. Sama-sama dibagi dengan berapa? Sama-sama dibagi dengan 3. Iya kan? Berarti di sini 5 lalu kemudian di sini jadinya adalah 2. Nah, baru kemudian bandingkan 10 sama titik-titik kan gitu ya. Nah, baru 5 jadi 10. Berarti kan dikali 2. Berarti 2 kali 2 maka hasilnya 4. Jadi tetap aja hasilnya sama. Atau kalau mau pakai cara matematis bisa juga. Artinya bahwa dia dihitung-hitung. Nah, gitu ya. Kalau misalnya dihitung-hitung sama enggak ya? Nah, boleh saja. Jadi misalnya di sini ini kan jajar genjang ya. Berarti nanti di sini saya misalnya ini adalah A, kemudian ini adalah B, ya kan? Ini adalah C dan ini adalah D panjangnya masing-masing karena tidak diketahui. Yang diketahui hanya luas 1, luas 2, luas 3 dan luas 4 yang ditanya. Oke, berarti untuk luas 1 A dikali dengan C panjang kali lebar kan? Berarti ini nilainya adalah 10. Nah, luas yang kedua itu adalah A kali D, ya kan? Berarti nilainya adalah 15. Lalu luas yang ketiga itu adalah B dikali sama D. Itu luas yang ketiga, itu nilainya adalah 6. Nah, yang ditanya adalah X, di mana X itu adalah luas yang keempat. Luas yang keempat itu adalah si B dikali dengan C. Nah, untuk membentuk B kali C, maka kita butuh B. Di sini B berada, berarti BD. Lalu kita butuh siapa lagi? Kita butuh C, berarti AC, ya kan? Berarti A dikali sama C. Per, nah, karena kan kita butuhnya cuma BC. Berarti A sama D harus dibuang. Dibuang dengan cara dibagilah A dikali dengan D. Mudah. Kan nanti jadinya adalah BC. Oke, nah berarti nanti nilainya adalah sama dengan BD. BD udah ada tadi nilainya ya, BD 6. Dikali AC, AC udah ada 10, ya kan? Kemudian AD, AD sudah ada nilainya 15. Udah. Habiskan. Berarti nanti dari sini nih habis sama-sama bagi 5. Berarti di sini 2, 3. 3 pun bisa habis sama yang di sini, yaitu adalah 2. 2 kali 2 berarti nilainya 4. Selesai. Gitu. Jadi bisa. Jadi mau pakai cara apa juga boleh. Jadi matematis itu bebas. Ya kan? Apalagi ini TPS kuantitatif. Nomor 6. Idenya dulu. Ini gimana nih idenya? Luas lingkaran kecil dibandingkan dengan luas lingkaran besar 1 banding 3. Cuman itu yang dikasih tahu. Nah, yang kemudian yang ditanyakan adalah luas arsiran dibandingkan dengan luas keseluruhan. Ada ide untuk menjawabnya? Lingkaran kecil yang ini ya, seluruhnya ya, yang ini ya. Ini adalah merupakan lingkaran kecil. Lingkaran besar berarti ya seluruhnya. Nih. Ini lingkaran besar nih. Nah, ini adalah merupakan lingkaran besarnya. Itu katanya perbandingannya adalah 1 banding 3. Lalu yang ditanya luas arsiran dibanding luas keseluruhan. Berarti dibandingkan sama luas lingkaran besar. Ada ide? Nah, kalau misalkan luas arsiran itu adalah bagian daripada yang ini ya. Jadi kalau misalnya ini roda nih. Berarti saya mau ambil ini misalnya adalah area. Nah, area deh saya beri nama nih. Daerah yang di sini, ini semuanya saya beri nama sebagai area. Nah, berapakah luas areanya? Ada yang tahu berapakah luas areanya? Atau bagaimanakah cara mencari luas area? Gimana? Ya pasti luas lingkaran besar kan gitu ya dikurangin sama luas lingkaran yang kecil kan? Kan gitu untuk mencarinya. Luas lingkaran besar dikurangin sama luas lingkaran yang kecil. Masalahnya lingkaran besar sama lingkaran kecil itu luasnya hanya dikasih perbandingan. Ya udah, berarti nanti dari sini luas lingkaran besar adalah 3 kali sesuatu. Ini kan 3 bagian. Dikurangin sama 1 bagian. Kan bagiannya itu kita nggak tahu berapa nilainya. Ya kan? Karena jari-jarinya juga nggak tahu berapa panjangnya. Nah, berarti luas areanya itu adalah 2 bagian. Jadi P itu misalnya bagian ya, terserah mau huruf apa juga boleh. Nah,
itu luasnya adalah dua bagian. Nah, lihat bahwa yang diarsir ini adalah dua bagian. Ini bagian pertama, bagian yang kedua dari berapa bagian? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? Berarti dia adalah dua bagian dari 8 bagian area. Paham? Luas yang diarsir adalah dua bagian dari 8 bagian area. Itu adalah luas daripada yang diarsir. Oke, langsung aja lah dibandingin sama luas total, ya kan? Luas keseluruhan atau luas lingkaran besar. Nah, luas area atau luas yang diarsir tadi 2/8 dari area. Iya kan? Per 3P. 3 bagian, ya kan? Nah, areanya tadi 2P, berarti jadinya 1/4 nih, langsung aja ya, 1/4 dikali dengan 2P per 3P. Udah, P-nya kan habis. Jadi mau berapapun nilainya nggak masalah perbandingannya. Maka nanti di sini adalah setengah. Setengah dibagi sama 3, maka nilainya adalah 1/6. Ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu jalan. Bisa? Oke. Next. 7. Gimana nih? Keliling. Sir. Ketaksamaan, sir. Ketaksamaan, benar, ketaksamaan, ya kan? Karena di sini keliling, kalau keliling kan sebenarnya jumlah dari semua panjang sisi. Cuma masalahnya ada satu panjang sisi atau panjang rusuknya itu tidak diketahui, yaitu adalah si AC, kan? Karena di sini nilai daripada AB 8, lalu kemudian BC 6. Ini nggak tahu nih, berarti kita misalnya X aja ya. Berarti untuk mencari keliling atau syaratnya dulu deh, syarat terbentuk segitiga. Apa tadi syarat terbentuk segitiga deh? Atau yang lain boleh? A tambah B. Benar. Atau kalau di sini aja langsung. Berarti kalau langsung berarti 6 tambah 8 harus lebih besar daripada X. Ya kan? Dan yang kedua, 6 tambah X harus lebih besar daripada 8 gitu ya. Terakhir, yes, 8 ditambah dengan X harus lebih besar dari siapa? Harus 6, sir. Jumlah daripada panjang sisinya harus lebih besar daripada panjang salah satu sisi yang lain. Gitu kan? Kalau dibuat dari kata-kata. Oke, berarti kan kita bisa menentukan interval daripada si X. Karena dari 3 pernyataan ini, ada satu pernyataan yang pasti benar. Ya kan? Pernyataan mana yang pasti benar dan tidak perlu diuji, yaitu adalah pernyataan yang ketiga. Kan di sini 8. Pasti lebih besar dari 6. Karena apa? Karena X-nya itu pasti lebih besar dari 0. X-nya pasti positif kan? Karena dia berkaitan dengan panjang. Nggak mungkin X-nya negatif. Berarti nggak perlu lagi diuji untuk yang syarat ketiga. Syarat yang pertama sama syarat yang kedua. Dari syarat yang pertama, apa yang bisa kita simpulkan? Berarti X lebih kecil dari siapa? 14. 14 ya, benar. Kalau dari syarat yang kedua, berarti kita bisa simpulkan apa? X lebih besar dari 2. X lebih besar dari 2. Berarti dari dua pernyataan ini bisa kita tuliskan bahwa nilai X-nya terletak pada interval antara 2 dan 14. Benar, terletak antara interval 2 sampai dengan 14. Udah. Dapat tuh, berarti nanti nilai X-nya itu nggak bisa 15. Nggak bisa 14 aja nggak bisa. Ya, gitu dia. Nggak bisa 1, nggak bisa. Atau 0, nggak bisa. Dia nggak akan terbentuk segitiga. Udah, berarti yang ditanyakan interval keliling ya. Berarti keliling pasti terletak di antara, kan gitu ya. Berarti jadinya adalah ya tinggal jumlahkan 6 ditambah 8 ditambah kemungkinan terkecil dari nilai AC atau dari nilai X, 2. Kemudian di sini 6 ditambah 8 ditambah kemungkinan terbesar daripada AC, yaitu adalah 14 itu kemungkinannya. Berarti nanti dari situ adalah K itu akan terletak di antara indera berapa, nak? Tinggal jumlahin ya, berarti 16 sama 28 ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Berarti untuk soal yang nomor 7, jawabannya itu adalah yang C. Bisa? Ini berarti nanti nilainya adalah 16 sama 28. Oke. 8. 9, sir. 9. Caranya gimana? Coba saya baca dulu ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui persegi besar mempunyai sisi 10. Ini sisinya 10 nih. Lalu kemudian persegi kecil sisinya 6.
Dah. Lalu kemudian ini, kata kuncinya adalah di kalimat yang di sini. Jika salah satu sudut persegi besar berada di pusat persegi kecil, ini di pusatnya, harus di pusat tuh, maka luas arsirannya berapa? Karena kalau nggak di pusat, dia bisa jadi bermacam-macam. Ya kan? Nah, karena dia di pusat, maka analoginya adalah... Diputar, sir. Iya, diputar. Gitu. Analoginya dulu ya, kita buatnya. Supaya, oh iya, kalau misalnya di pusat, jadinya kalau misalnya diputar, jadinya seperempat, kan gitu ya. Nah, dari mana seperempat? Coba, ini putar. Nah, supaya nampak, itu adalah lingkaran saja saya buat. Ini analoginya. Karena kalau lingkaran, dia jelas ya. Kalau misalnya mau diputar-putar, juga pasti yang diarsir, itu pasti adalah seperempat daripada lingkaran tersebut. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya ini diputar, ini juga diputar nih. Putar, kayak begini. Maka dia akan membentuk seperempat dari persegi yang kecil. Gitu. Dengan syarat dia harus di pusat ya, di pusat dari persegi yang kecil itu. Baru nilainya adalah seperempat. Itu analoginya. Ini ke sini. Udah, berarti nanti luas arsir itu adalah sama dengan seperempat dikali 6 dikali 6. Yang Daeng bilang tadi, berarti nilainya berapa? Nilainya adalah 9 cm kuadrat. Ya, ini memang adalah soal yang pernah dikeluarkan di TPA. Ya, dulu namanya adalah TPA. Oke. Nah, 9 udah. Akar 5, Sar. Apa? Akar 5. Ya, benar. Itu dia. Ya, ini adalah soal terakhir. Ya, nomor 9. Oke. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan kita fokus ke rumus terus, rumus terus, rumus terus, ya jadinya adalah luas layang-layang itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Tapi masalahnya, untuk mencari diagonal 1 dan diagonal 2, diagonal AC dan diagonal BD, itu syaratnya nggak cukup. Ya kan? Nah, kenapa nggak cukup? Karena di sini yang dikasih tahu cuman AD-nya 1, lalu kemudian AB-nya adalah akar 5. Udah. Di sini siku-siku. Kalau siku-siku ya oke lah, berarti bisa pakai Pitagoras untuk menentukan BD. Tapi untuk menentukan AC, bisa. Maka untuk menentukan ini adalah jumlahkan saja luas daripada segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama ya. Dan ini adalah merupakan segitiga yang kedua. Kan sama tuh, kongruen mereka. Nah berarti nanti jadinya adalah luas. Luasnya berapa nih? Berarti setengah kali alas, ingat ya, 1, kemudian dikali dengan tingginya adalah akar 5. Berarti luas ABD itu nilainya adalah sama dengan setengah akar 5. Nah, berarti untuk luas total atau luas layang-layang ABCD berarti nilainya adalah 2 kali setengah akar 5. Berarti nilainya adalah sama dengan akar 5. Maka akar 5 maka nilainya adalah sama dengan yang gitu ya. Oke, jadi kesimpulan pada kesempatan hari ini adalah untuk menjawab soal TPS itu tidak selamanya berpacu pada perumusan-perumusan. Ada kalanya dibutuhkan kreativitas kalian untuk menjawab soal-soal tersebut. Oleh karena itu, biasanya materi TPS atau TPA atau psikotes itu juga mengukur kemampuan bernalar kalian. Oke, itu dia. Kalau begitu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.